Indonesia, Indonesia. Semangat timna Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menilai Timnas Indonesia belum bisa dikatakan seimbang dengan Jepang dan Australia. Timnas Indonesia kini terus berupaya untuk memperkuat diri. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menaturalisasi pemain. Terbaru, Timnas Indonesia kedatangan dua pemain baru, mereka adalah Mads Hilgers dan Elianor Reijders. Kedatangan dua nama tersebut tentu akan menaikkan level Timnas Indonesia, mereka adalah Mads Hilgers dan Elianor Reijders. Kedatangan dua nama tersebut tentu akan menaikkan level Timnas Indonesia. Meski begitu, Erick Thohir menilai skuad Garuda belum berada di level yang sama dengan tim kuat Asia lain seperti Jepang dan Australia. Hal tersebut didasari dari perbedaan jauh di ranking FIFA. Timnas Indonesia kini tercecer di urutan ke-129. Di sisi lain, Australia bertengger di peringkat 25 dan Jepang berada di posisi ke-16 dunia. Namun, Erick Thohir optimistis Timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan China. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi dua negara tersebut pada bulan Oktober ini. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Rafael Struik dan kawan-kawan lalu dihadapkan dengan China pada 15 Oktober 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, jangan anggap kita lawan Australia atau Jepang dan tim lain, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu. Karena kita underdog, maka target saya dengan hadirnya Mads dan Eliano, kita harus meraih poin saat pertandingan tandang di Bahrain dan China nanti, jikata Erick Thohir, dari laman resmi PSSI. Sementara itu, Timnas Indonesia berpeluang memperbaiki posisinya di klasemen bila sanggup menumbangkan Bahrain dan China. Timnas Indonesia sementara menghuni posisi keempat grup C dengan raihan 2 poin. Poin tersebut terpaut 3 angka dari Jepang yang berada di puncak klasemen. Posisi kedua ditempati oleh Arab Saudi dengan raihan 4 poin. Martin Paes terbang ke Bahrain, tim medis FC Dallas izinkan perkuat Timnas Indonesia versus Bahrain. Kabar gembira bagi pecinta sepak bola tanah air disampaikan Bung Ropan bahwa Martin Paes terbang ke Bahrain oleh tim medis RC Dallas. Dengan terbangnya Martin Paes menuju Bahrain, FC Dallas izinkan perkuat Timnas Indonesia versus Bahrain dalam seleksi Piala Dunia 2024 pada 10 Oktober mendatang. Diketahui Paes mengalami cedera ringan pada pergelangan lengan tangan kanannya, bahkan kiper andalan Timnas Indonesia ini tidak turun saat memperkuat timnya melawan San Jose Earthquakes pada 3 Oktober lalu, ketika juga bicara dengan Sumarji selaku manajer tim, mengatakan bahwa Paes akan datang dan bergabung dengan Timnas, jelasnya. Paes hanya butuh pemulihan saja dalam beberapa hari ke depan, dan diharapkan akan dapat tampil saat menghadapi Bahrain. Paes sendiri sebelum ke Bahrain melakukan transit terlebih dahulu di Bahrain. Menurut Sumarji, pihaknya telah mengirimkan tiket kepada Paes untuk dapat segera bergaung di Bahrain. Saya pikir ini jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Dalam keadaan yang masih cedera dia tetap bertekad untuk memperkuat Timnas. Di saat ini Timnas juga dengan penuh semangat melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi Bahrain dan berikutnya adalah China. Kondisi Paes ini sendiri juga telah diperiksa oleh FC Dallas dan mendapatkan izin untuk berangkat. Dengan demikian, kondisi Paes masih dapat diatasi dan diharapkan akan dapat memperkuat Timnas menghadapi Bahrain. Walaupun itu cedera ringan tapi kita semua berharap Paes akan dapat berdiri di bawah mister gawang nantinya, sedangkan Timnas juga harus mempersiapkan Hernando Ari yang merupakan kiper kedua Timnas. Untuk dapat menggantikan Paes nantinya. Klasmen sementara grup C kualifikasi penyisihan Piala Dunia 2024 sejauh ini dari klasmen sementara grup C kualifikasi penyisihan Piala Dunia 2024, Indonesia masih berada di posisi 4 dan mengantongi poin 2.
Sedangkan posisi pertama ditempati oleh Jepang dengan poin 6, disusul oleh Arab Saudi dengan poin 4. Adapun Bahrain yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia berada di posisi 3 dengan poin 3. Jika saja timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain, maka posisi di klasemen sementara akan langsung melambung ke posisi 2. Akan tetapi jika dengan hasil imbang maka timnas akan tetap berada di posisi 4 di bawah Bahrain. Bahrain sendiri sempat mengalami kekalahan telah saat menghadapi Jepang dengan kebobolan sebanyak 5 gol. Kevin Dix cerita kronologi PSSI hubungi sang agen agar dirinya perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, menceritakan kronologi PSSI menghubungi sang agen agar dirinya memperkuat timnas Indonesia. Pesepak bola 27 tahun itu mengatakan, PSSI mencoba membuka komunikasi dengan sang agen lewat sambungan telepon. Mereka, PSSI, menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia, kata Kevin Dix, mengutip dari media asal Denmark, Bold. Kevin Dix yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini mengakui timnas Indonesia berkembang pesat saat ini. Ia bahkan menilai timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Ada banyak pemain seperti saya, pemain keturunan, yang bergabung dengan mereka, dilanjut ex-pemain Feyenoord Rotterdam tersebut. Mereka mempunyai peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Peluangnya semakin besar jika banyak lagi pemain keturunan yang datang, ditegas pemain yang dapat mentas di banyak posisi ini, mulai dari bek tengah, fullback, gelandang hingga winger ini. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Kevin Dix menerima tawaran dari PSSI? Ia mengaku belum memberi keputusan, PSSI pasti sedang berusaha, dan saya harus segera mengambil keputusan. Saya adalah tipe orang yang menunggu dan melihat apa saja opsi yang ada sebelum risiko itu diambil, kata Kevin Dix. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Tapi tetap ada syarat mutlaknya terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. A Champions League run full of memories for life. Thanks to all the supporters for making it even more magical, tulisnya di Instagram Kevin Dix 2. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Kevin Dix diketahui berangkat ke Indonesia tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela timnas Indonesia. KM harus membela tim nasional Indonesia, tulis akun Dedi underscore Padiva. We are waiting for you Kevin Dix 2, tulis akun Puguh Isi. Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix, yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia." Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan. Kondisi terkini Elkan Bagot yang dicueki Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi terkini Elkan Bagot yang dicueki Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Kelar Piala Asia 2023 pada Februari 2024, Elkan Bagot tak pernah lagi menghiasi skuad Timnas Indonesia. Ia absen pada Maret 2024 karena cedera. Kemudian pada Juni dan September 2024,
Elkan Bagot tak dipanggil Shin Tae-yong disinyalir efek dirinya yang menolak hadir saat timnas Indonesia U23 membutuhkan tenaganya di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Di Oktober 2024, Elkan Bagot lagi-lagi tak dipanggil Shin Tae-yong. Selain karena Shin Tae-yong disinyalir masih kesal kepada bek berdarah Inggris itu, juga karena Elkan Bagot tengah mengalami cedera. Sejak akhir Agustus 2024, Elkan Bagot mengalami cedera kaki sehingga bek 22 tahun itu absen membela Blackpool FC dalam 6 laga terakhir. Kondisi itu membuat Elkan Bagot frustrasi. Kabar itu disampaikan pelatih Blackpool FC, Steve Bruce. Dia, Elkan Bagot, masih memakai sepatu bot saat ini. Hal ini membuat frustrasi dan mengecewakan bagi dirinya. Jikata Steve Bruce, Okezone mengutip dari Blackpool Gazette secara profesional, karir Elkan Bagot tak bisa dibilang baik-baik saja. Ia harus absen lama membela sang klub sehingga posisinya di jantung pertahanan Blackpool FC akan digantikan pemain lain. Sementara di timnas Indonesia, kans Elkan Bagot memperkuat skuad Garuda di era kepelatihan Shin Tae-yong bisa dibilang sudah tertutup. Kecuali, Elkan Bagot mau meminta maaf kepada Shin Tae-yong atas kesalahan yang dibuat. Sekarang harapannya Elkan Bagot segera pulih dari cedera. Biar bagaimanapun, bek bertinggi badan 196 cm ini telah memberikan banyak sumbangsih bagi sepak bola Indonesia, termasuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia U23 2024 dan Piala Asia 2023. Dibocorkan media Belanda, Jairo Riedewald disebut dalam proses jadi pemain timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Primeur, membocorkan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Asbakken voor Indonesië gaan spelen, waarvan ik weet dat Jairo Riedewald ook wel in progress is. Hal itu diungkapkan salah satu host di podcast garapan Voetbal Primeur. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Sang host pun berkata bahwa bukan hanya Mauro Zylstra yang dalam proses naturalisasi menjadi WNI, tapi ada juga Jairo Riedewald. Dan ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zylstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka, PSSI, sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu, menjadi WNI, dan saya pikir itu, Jairo Riedewald menjadi WNI, akan terjadi, jika Jairo Riedewald benar didatangkan PSSI. Tentunya kabar baik bagi pencinta timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membantu kinerja Tom Haye secara maksimal di lini sentral. Ketika Tom Haye difokuskan mengalirkan bola ke depan, Jairo Riedewald dapat memainkan peran kotornya sebagai tukang jagal. Secara pengalaman, pemain 27 tahun ini tak perlu diragukan. Ia sempat membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013 hingga 2014. Jairo Riedewald juga sempat 7 tahun, 2017 hingga 2024, berkarier di Premier League bersama Crystal Palace. Jika dibutuhkan, Jairo Riedewald juga dapat diandalkan sebagai gelandang. Satu lagi, Jairo Riedewald juga sudah melempar kode di akun Instagramnya, Jriedewald. Ia memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagramnya. Karena itu, menarik menanti gebrakan PSSI selanjutnya. Sebanyak 27 pemain akan dipanggil timnas Indonesia untuk lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencananya skuad Garuda akan berangkat pada 5 Oktober. Timnas Indonesia akan dijamu Bahrain pada 10 Oktober, lalu dijamu Cina pada 15 Oktober. Saat ini skuad Garuda menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 2 hasil seri dari 2 laga. Untuk 2 lawatan tersebut, pemain yang berbasis di Indonesia akan lebih dulu dikumpulkan di Jakarta. Sedangkan pemain abroad, alias yang berkarier di luar negeri, akan langsung datang ke Bahrain. Sebelumnya, para pemain timnas Indonesia rencananya bakal dikumpulkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober, lalu berangkat 6 Oktober. Tapi kini rencana berubah, tanggal keberangkatan menjadi lebih cepat. Semuanya ada 27 pemain. Ini nanti semuanya kumpul langsung di Bahrain. Daftar 27 pemain ini sudah termasuk Mees Hilgers dan Eliano Reijders, jikata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji kepada wartawan kami akan kumpul Sabtu tanggal 5 Oktober. Setelah makan malam, kami akan langsung ke Suta, Bandara Soekarno-Hatta, ujarnya menambahkan.
Dilanjutkan Sumarji, perubahan rencana ini termasuk agenda latihan. Pemain yang dikumpulkan di Jakarta tidak akan digembleng latihan melainkan langsung bersiap untuk berangkat. Latihan Timnas Indonesia baru akan digelar saat tiba di Bahrain. Dengan begitu latihan akan diikuti oleh para pemain abroad juga pemain lokal. Kami akan langsung terbang ke Bahrain. Jadi tidak ada latihan terlebih dahulu di Jakarta, ya, ucap Sumarji. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan Timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Baca juga, kans Timnas Indonesia naturalisasi Mees Hilgers belum tertutup rapat, tapi tetap ada syarat mutlaknya terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. A Champions League run full of memories for life. Thanks to all the supporters for making it even more magical, tulisnya di Instagram Kevin Dix 2. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Kevin Dix diketahui berangkat ke Indonesia, tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela Timnas Indonesia. Please. KM harus membela tim nasional Indonesia, tulis akun Dedi underscore Padiva. We are waiting for you Kevin Dix 2, tulis akun Puguh Isi. Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix, yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia." Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya diharapkan bisa segera selesai sebelum Juni. Hal tersebut merupakan upaya PSSI untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia di pertandingan kontra Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Shin Tae-yong memastikan Eliano Rijders dan Mees Hilgers akan bergabung dengan skuad Timnas Indonesia dalam matchday 3 dan 4 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain dan China. Pertama, Indonesia akan menjalani laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober. Kemudian, skuad Garuda giliran melawat ke markas China 5 hari berselang. Shin Tae-yong sudah memastikan kedua pemain tersebut akan ambil bagian dalam dua laga kontra Bahrain dan China. Eliano Rijders dan Mees Hilgers akan gabung langsung melawan Bahrain dan China, diujar Shin Tae-yong usai laga timnas U20 Indonesia versus Yaman di Stadion Madya, Jakarta. Timnas Indonesia kini akan semakin percaya diri dengan adanya tambahan amunisi baru dari pemain keturunan yang berkualitas. Bergabungnya Mees Hilgers dan Eliano Rijders tentu akan membawa angin segar untuk optimalisasi skuad Garuda. Apalagi lawan-lawan Timnas Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan tim-tim sembarangan. Untuk itu kehadiran kedua pemain keturunan tersebut tentu sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Kedua pemain ini kemungkinan dapat memperkuat skuad Garuda menjelang dua pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, akan melakoni laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan China pada 15 Oktober 2024. Kehadiran Hilgers dan Rijders akan menjadi harapan baru agar dapat menambah daya juang tim dalam meraih hasil maksimal di kualifikasi ini.
Miliano Jonathans membuka kemungkinan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pernyataan itu diungkapkannya saat menjalani sesi wawancara dengan Yusa Nugraha. Suatu kehormatan jika itu terjadi, mendapat penawaran membela timnas Indonesia.